warahmatullahi wabarakatuh. Di malam kali ini mengintip cara pembikinan rokok ala Mbah Gito, teman-teman. Jadi ini proses pembikinan tembakau atau bikin rokok tengwe dengan proses pengungkepan berapa hari, Pak? Di pengungkepan proses 2 hari baru dicetak dulu. Jadi habis ditaos terus di dalam toples selama 2 hari. Kapan, Pak, rencana mau bikin saus? Nanti saya vlog saus tentang rokok, bumbu rokok. Jadi ini mau tanya pada bapak saya, rencana kapan-kapan ada yang tanya, tolong Cak Yudi channel review cara pembikinan saus rokok. Jadi saya juga tanya-tanya dulu sama bapak saya, kapan siapnya, turut. Pokoknya tonton terus di YouTube Cak Yudi channel, dan insya Allah pas kalau bapak saya bikin saus tembakau, saya insya Allah saya review dulu. Jadi proses pembuatan rokok tengwe ini alatnya cukup sederhana dulu. Ini hasil rokok bikinan bapak saya juga rapi dan bagus, dan baunya harum-harum kayak pisang ambon, pisang nanas, dan ada mentolnya, Pak ya. Apa aja, Pak, ini bumbunya? Pisang ambon, nanas Palembang, jadi ini bapak saya Lur bikinnya di kamar. Baunya sangat harum, kental dengan nanas, Pak ya. Nanas Palembang, ada pisang ambonnya loh. Jadi insya Allah nanti pas bapak saya bikin sausnya, saya janji pasti akan reviewnya dulu dan sahabat-sahabat Cak di channel. Tapi jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Jadi supaya konten-konten Cak di channel ini berkembang dan masih apa ya, itu kreatif atau mungkin bermanfaat dan di vlog Cak Yudi channel ini ya, apa ya, juga ya, tentang pariwisata, tentang kuliner, macam-macam warni, tapi yang jelas tetap menunjukkan konten-konten yang bermanfaat gitu. Dan jangan lupa juga, saya juga bikin channel baru namanya Cak Yudi Bro, insya Allah khusus tentang usaha ternak, entah itu ternak sapi, kambing, ayam, dan lain-lain dulu, tentang perikanan juga, jadi khusus peternakan. Jadi jangan lupa di channel Cak yang baru, Cak Yudi channel, apa, Cak Yudi Pro, masih baru dulur-dulur, dibantu di like, komen, di subscribe dulur-dulur. Jadi khusus jiwa ternak dulur-dulur.
Jadi kelintingan rokok bapak ini tidak diperjualbelikan dulu-dulu. Memang ini khusus di rokok sendiri dan di rokok buat sahabat-sahabat mungkin di warung atau di pasar. Jadi intinya dikonsumsi untuk pribadi. Jadi yang jelas dengan adanya bapak linting sendiri ini, yang jelas mengurangi beli rokok yang jadi, karena rokok yang harganya ya naik terus. Akhirnya bapak punya inisiatif berkarya bikin rokok buat rokok sendiri dan kawan-kawan. Oke, cukup sekian. Mungkin dulu-dulu saya mengintip bapak saya gimana cara proses bikin rokok. Mudah-mudahan konten malam kali ini bermanfaat bagi panjenengan. Mungkin ya minimal bikin rokok sendiri, tidak rokok sendiri, dan mengurangi beli rokok yang jadi. Apalagi rokok tembakau juga sekarang banyak varian, ada rasa-rasa, pokoknya banyak rasa-rasa tembakau yang dijual di pasar atau mungkin di toko-toko kios tembakau. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan video malam ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekeliling Sulawesi. Kopi pahit mantap. Los kak rewel. Bye bye.